Halo pemirsa, kali ini tim Serangkai Tionghoa mengunjungi Tua Sebio, salah satu landmark di Pecinan Glodok, Jakarta. Bangunan ibadah di Jalan Kemenangan 3 Glodok ini masih kokoh berdiri. Sosok naga gagah menaungi setiap ujung atapnya. Kelenteng atau Wihara Dharma Jaya ini didominasi warna merah dengan ornamen dua buah naga di sudut atapnya. Warna merah menyala hampir menyelimuti seluruh tembok bangunan. Tampak pula sebuah taman untuk bersantai di halaman luar kelenteng seperti yang kita lihat di video. Di belakang juga ada gedung tinggi beberapa lantai yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna dan beribadah. Sewaktu tim Serangkai Tionghoa datang, tampak beberapa aktivis berlatih barongsai. Di pinggir halaman kelenteng, tampak beberapa orang membakar alat-alat sembayang yang berwarna keemasan di dalam tungku pembakaran berbentuk pagoda mini. Tidak jauh, ada semacam kolam kecil dengan air terjun yang terus mengalir. Infonya berasal dari salah satu dari 7 sumur di Tua Sebio yang tidak pernah kering. Penasaran seperti apa? Kita lanjut setelah subscribe channel ini dulu ya. Berlokasi di bagian belakang ruang serbaguna dari bangunan tambahan, ada petilasan Eyang Surya Kencana yang menurut Babat Cianjur adalah seorang tokoh karismatik yang bersemayam di Gunung Gede Pangrango. Tidak jauh, ada sumur dengan mata air yang tidak pernah kering yang airnya dialirkan ke taman di luar kelenteng tadi. Petilasan merupakan bukti toleransi yang telah terjadi lama di tempat ini. Berlokasi di Jalan Kemenangan 3 di area padat Pecinan Glodok dan berdekatan dengan beberapa objek wisata lain seperti Gereja Santa Maria de Fatima dan Kuliner Petak 6, juga Pasar Petak 9, Wihara Dharma Jaya Tua Sebio merupakan salah satu tempat ibadat umat Buddha dan Konghucu tertua di wilayah Pecinan Glodok ini. Tua Sebio sendiri adalah gabungan dari dua kata, yakni Tua Se yang berarti pesan dan Bio yang artinya kelenteng. Sehingga dimaksudkan kelenteng ini menghormati pesan damai yang dibawa dari Tiongkok pada masa itu.
di Vihara Dharma Jaya, ajaran Theravada, Theravada juga menjadi satu di tempat ini. Terdapat 18 altar di wihara ini dengan masing-masing fungsi yang berbeda. Angka 1 hingga 18 pun telah dituliskan di setiap altar guna mempermudah pengunjung. Kelenteng ini ternyata mempunyai sejarah yang panjang, melekat di dalamnya tragedi Angke atau Geger Pecinan, yang merupakan pembantaian kolonial Belanda terhadap etnis Tionghoa dan aksi pembakaran massal pada tahun 1740 silam. Kelenteng yang dulu pernah dibakar Belanda pada abad ke-17an ini kemudian dibangun kembali pada tahun 1751 seperti yang tertulis juga pada prasasti yang ada di kelenteng. Ciri yang membedakan kelenteng yang sudah berumur tua terdapat dari letaknya. Ciri itu antara lain wihara yang berdekatan dengan pasar, sungai, atau laut. Hal tersebut dikarenakan etnis Tionghoa yang merapat ke Batavia melewati sungai-sungai dan membuat tempat untuk berdoa. Pak Hartanto yang sering dipanggil Ko Acong, sosok ramah yang bertugas mengurus kelenteng Tua Sebio ini menjelaskan bahwa ornamen di bagian depan dengan warna merah lebih gelap dari bagian belakang ini merupakan ornamen asli sejak wihara berdiri. Ukiran kayu melingkar khas Tionghoa di sela lubang tersebut tidak ikut terbakar saat tahun 1740 lalu. Juga, empat tiang kayu penyangga bangunan tengah masih asli dan tidak pernah diganti. Tiang kayu tersebut tidak terkena bakar. Rayap juga tidak suka. Bangunan dengan luas lebih dari 1000 meter persegi ini awalnya dimiliki oleh seorang tuan tanah bermarga Tan. Kemudian dihibahkan ke Yayasan Dharma Jaya Tua Sebio yang fungsi dan peranannya akan kami sampaikan dalam video selanjutnya.